Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan my channel Yulman Yudhistira. Oh ya guys, udah tahu kan? Salah satu buah yang tersohor dari Malaysia adalah durian. Dan bagi Anda pecinta durian, apabila berkunjung ke Malaysia, wajib nih untuk masukkan tempat ini sebagai salah satu tujuan wisata Anda. Tempatnya bernama Durian Bibi Park yang beralamat di Jalan Kemuning Imbi, Kuala Lumpur, yang jaraknya lebih kurang 10 menit naik mobil dari Bukit Bintang. Durian Bibi Park ini seolah menjadi surga bagi pecinta durian. Bagaimana tidak guys? Pertama masuk, pengunjung langsung disuguhkan warna-warna khas durian, kuning dan hijau yang mendominasi berbagai benda yang ada di sini. Kemudian sampai di teras, maka kita disambut dengan aneka berbagai jenis durian yang tersusun rapi di atas rak khusus untuk dipilih nantinya oleh pengunjung, dan masing-masing durian tersebut telah diberi tanda sesuai dengan nama, berat hingga harga per kilonya. Ada ruang sebelah kiri yang berbentuk kontainer untuk yang ingin ruangan berpenyejuk udara. Ada juga gubuk di bagian tengah bagi mereka yang ingin menghirup udara segar. Di setiap kursi kayu dibuat senyaman mungkin dengan bantal-bantal berwarna kuning. Yang tak kalah lucu nih guys, adanya ikon durian di beberapa sudut. Apabila kita masuk ke bagian dalam, maka kita akan melihat beberapa rak berjajar rapi, menyimpan berbagai oleh-oleh dari olahan durian. Seperti dodol durian, es krim durian, popcorn durian, nugget durian, dan egg roll. Dan masih banyak lagi dengan kemasan yang cantik untuk dijadikan buah tangan. Perlu menunggu lama hingga akhirnya durian yang dipesan disajikan di meja. Oh ya guys, buat yang malas tangannya kotor, di sini juga sudah disediakan secara gratis sarung tangan plastik dan tisu basah. Ada beberapa jenis durian yang tersedia di tempat ini. Dari yang rasanya paling ringan seperti durian kampung, sedikit pahit seperti D13 Golden Bone Durian, XO, D101 Red Brown hingga Musang King. Pengunjung bisa bebas menentukan pilihan apakah hanya akan mencicipi 5 rasa durian dalam satu piring saji atau memakan utuh satu buah durian yang sudah dibelah oleh penjualnya dan disajikan dalam sebuah piring lengkap dengan kulitnya.
Bagi Anda yang belum tahu, Musang King disebut-sebut sebagai durian yang berkualitas terbaik. Durian Musang King ini memiliki rasa manis dan juga legit ketika digigit. Rasanya pun sangat lezat. Dagingnya tebal, memiliki biji yang kecil ditambah aromanya yang khas. Memang pantas durian Musang King ini dijuluki Raja Buah. Jenis durian Musang King ini memiliki ciri khas warna kuning keemasan yang menarik dan bentuknya agak bulat. Dari tampilan luar, durian ini bisa dikenali dengan durian pendek dan tebal dibanding dengan jenis durian lainnya. Dengan keunikan ini, jenis durian ini dengan mudah dikenali dan banyak dicari. Terlebih warna dagingnya yang kuning keemasan membuat penggemar durian tidak bisa melewatkannya. Jadi bagi Anda yang berkunjung ke Malaysia, tak lengkap rasanya bila tak menikmati durian Musang King. Meski harganya relatif mahal, durian tersebut telah menjadi ikon kuliner tersendiri di negara ini. Jadi tak heran bila kemudian banyak wisatawan yang penasaran dengan rasa durian tersebut. Dan di Kuala Lumpur, Durian BB Park merupakan salah satu tempat terbaik untuk menikmati durian Musang King tersebut. Oke guys, sampai di sini dulu jumpa kita pada video kali ini. Dan bagi Anda yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya, agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video menarik lainnya dari channel Yulman Yudhistira. Dan jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, comment, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.